Diketahui bahwa Raline Shah menghadiri Cannes Film Festival 2023. Tampil menawan di red carpet, Raline Shah menggunakan kebaya dan batik yang dilengkapi dengan perhiasan chopper. Tentu, penampilan ini membuat dirinya tampak mewah dan elegan. Hi everyone, it's a sunny day di Cannes. Finally, ada matahari karena beberapa hari ini tuh hujan deras dan dingin sekali. Hari ini aku menggunakan kebaya aku dan batik buat premier film yang kedua. I'm really excited to be on the red carpet in my national costume, which is the Indonesian kebaya, and my batik. Menurut kamu penampilan Raline Shah gimana nih, Kilovers?